Allah, 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 Allah. Apa itu ibadah sebenarnya? Tak naklah kita masuk ke dalam bahasa Arab yang terlalu mendalam. Tetapi ada orang dia salah faham, dia ingat ibadah tu adalah sekadar solat lima waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji. Tidak. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 162. Allah berfirman, doa iftitah kita tadi, inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah. Maksudnya, inklusifnya Islam, macam mana agama ini boleh mengatakan bahawa segala kehidupannya adalah demi Allah? Sebab apa jua yang kita lakukan dalam kehidupan ini ada tata cara dengan panduannya yang tertentu. Manusia ni dia tak perlu nak berfikir macam mana dia nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia percaya adanya syurga dan neraka, dia nak pergi syurga, dia tak perlu teka. Dan dia tak perlu ada kerisauan, iaitu, aku buat ini Tuhan terima tak? Aku buat ini Tuhan tak terima, Tuhan terima tak? Tak payah risau. Bila mana benda itu datangnya dengan dalil, maka itu benda kalau kita ikhlas, pasti Allah akan terima. Tak payah nak cari jalan. Macam mana aku nak beribadah kepada Tuhan? Macam mana? Tak. Antawahabul Atah.